Kerana orang zaman sekarang ni banyak penyakit kemurungan. Saya terima email banyak. Murung dia. Dia tak sedih lah. Susah hati, sedih, murung. Ini satu penyakit yang tak ada ubat. Melainkan istighfar, zikir, tahajud. Banyakkan la hawla wa la quwata illa billah. Mengingati mati, mengingati kehidupan akan berakhir. Mengingati dunia ini sementara. Kehidupan sebenar ialah syurga. Syaitan, waswasu syaitan, dia bisikkan duka cita pada dia. Asyaitanu ya'idukumul faqra, kata Al-Quran. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Saya ada jumpa satu hamba Allah, duit banyak tuan-tuan, jutawan. Tapi bila duit dia hilang sikit-sikit, duit dia hilang lah. Adalah kes apa, kereta dia ke apa. Dia jadi duka cita yang besar. Isteri dia mengadu. Duit dia banyak lagi, tapi kerana berlaku kejadian yang dia rugi sikit dalam perniagaan dia, dia buat keputusan, dia tak mau dah bayar zakat. Takut duit ke duit korang lagi. Asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Sebab tu kekuatan manusia ni dia tak boleh dapat duduk seorang-seorang pergi duduk pergi masuk kursus motivasi kuat lepas tu menyanyi lagu kita boleh, kami boleh, dia tak jadi. La hawla wa la quwata illa billah. Dengan sungguh-sungguh banyakkan, ratusan kali banyak. Bukan untuk orang, untuk kita dengan Allah Ta'ala. Bukanlah tempat jumpa orang sikit, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla, tak payahlah untuk tunjuk ke orang. Melainkan benda tu kita tak tunjuk, terkeluar daripada mulut kita, itu hal yang lain.